Halo teman-teman, balik lagi di Rogue Suntek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita tes Dias baru teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat Dias di channel-channel yang lain. Nggak apa-apa ya, kita sekalian lanjut Henshin League teman-teman. Sekalian tes Dias baru. Ini timnya Green Europe ya. Gua memutuskan teman-teman untuk ganti Muller ya. Muller WC ya teman-teman ya. Karena benar-benar enggak kuat ya sekarang teman-teman lawan yang God Basa versi baru teman-teman. Dengan versi buff baru ya. Oke teman-teman yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Diasnya sih ganteng ya, benar-benar luar biasa. Diasnya gila cuy. Tsubasanya apalagi ya, cuman sayang gua cuman punya Dias, cuma punya Dias ya. Udah syukur gua teman-teman. Ini kalau teman-teman tanya kok bisa dapet Dias ya, usahalah teman-teman. Ya usaha. Yang dibilang banyak sih enggak juga keluar DP-nya. Dibilang dikit juga enggak. Nah, udah kira-kira aja ya. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa. Dare ni mo jama wa sase ne. Yoshi koi. Ya teman-teman kalau tanya, bang sekarang meta apa sih yang kuat? Ya kalau untuk awal ya, tahap anniversary awal kayak gini, itu memang yang paling kuat. Kalau menurut analisa gua nih, teman-teman bisa beda, nggak masalah ya. Ya kalau menurut gua itu paling gila itu yang pernah gua temuin itu Green Japan campur biru. Green Japan campur Roberto, Wairan dan teman-teman lah yang warna biru dah, bone biru ya. Bone biru. Dan yang kedua itu Latin hijau. Latin hijau itu dicampur Red Japan atau kebalikannya juga bisa. Ya gua agak bingung ya cara lawannya. Gila banget ini metanya langsung ngerubah bener-bener drastis ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya meta yang zaman dulu kayaknya ya masih bisa tarung lah ya, masih bisa ngadepin, cuman agak berat kalau udah ketemu yang gila. Diasnya belum full power ya. 21.000 dribble, 21.000 lumayan lah ya. Lumayan gede ini sih. Okay. Ada ini juga full power gain. Kalau menang dapat full power dikit 15% ya. Ada minus stamina juga. Ikuzo, Margus. Gangan semete ikou se. Oke, dengan buff tambah 20% teman-teman, ini gila. Jadi Margus jadi naik. Kayak apa ya? Kayak ada Schneider peti ya. Kayak ada Schneider peti. Dan Schneidernya jadi gila yang ini teman-teman. Schneider gue jadi gila.
jadi 25 ribuan ya, apa 26 ribu ya. Mungkin kalau gue punya Clifford, Clifford merah limited, mungkin itu lebih gila lagi ya di untuk urusan depan ya. Cuman sayangnya gue nggak punya. Padahal gue kepengennya sebenarnya si Clifford. Nah, Clifford tuh buat gue sih keren banget. Ya, yang gue paling demen tuh Tsubasa, Diaz sama Clifford. Oke, tim middle school campuran juga bagus ya. Tim middle school campuran juga bagus. Jadi kayaknya hampir semua meta itu oke ya. Naik, ada kenaikan. Green LA juga, Green LA naik drastis loh. Green LA plus Red Japan loh. Teman-teman yang punya mungkin bisa coba kalau penasaran. Aduh, kenapa dia nggak match up? Aku pengen lihat dia sih, cuy. Makeruka. Ikuzo. Ini danger nih. Ini Tsubasa versi 2 nih gila ya, teman-teman ya. Kalau main satu tim full middle school ya, gila ya, bisa 27.000, 28.000. Shootnya juga momentumnya gede. Jadi mantep deh. Waduh, ini bahaya nih. Moga-moga Muller bisa nangkep. Oke, 27.000 tuh, gila. Oke, dia momentum 342, gue beda cepet ya. Eh dong, dapat dong. Wes, siap, siap, siap. Bajunya keren ya, gua demen ya. Baru gua ganti nih bajunya. Bajunya hijau terang gitu ya. Ya sayangnya ini gua nggak bisa ngaktifin bone ya. Ya mungkin karena baru satu tim kill, masih ngandelin solid. Jadi mungkin kalau udah punya 3 skill non Japan ya, mungkin bisa ya kita campur ke Red Japan. Yalah, kita lanjut. Eh, bentar nih, kita tuker. Oke. Gue pengen jebolin pakai dia sih. Dia animasinya spesial ya. Animasinya spesial. Oke, Robson. Kau.
Ya, moga-moga dia di tackle. Oh, oke. Okay. Oke, Marcus. Kalau buff-nya nyala, ada yang nyala, nyala semua bisa 28.000. 28.000-an. Ini ada di buff ya. Normalnya sih dia 27.000 ya. Normalnya 27.000. Oke. Yoshi, ikuzo. Wait, dapat. Sendiri janai, ikuzo. Oh, pas kali ini. Mulai. Yes. Kita kasih bias. Oke, dia 26.000. Siap. Kita dribble-dribblein. Ini dribblenya gila banget ya, teman-teman ya. Ini hampir setara Diaz DC 3 kali match menang. Nah, apalagi dicolok street dribble ya. Cuma street dribble sama snowboard dribble ini enggak beda jauh. Jadi enggak usah takut, teman-teman. Yang enggak punya street dribble, pakai snowboard dribble udah juga gila. Waduh, udah juga gila. Udah gila dah pokoknya. Cuman beda dikit sama yang street dribble. Okay, kita sikat ya. Kita sikat, tenang aja. Kita dribble-dribblein. Wah, dia rainbow. Sakti gak tuh? Gila animasinya sih. Nih, pemain-pemain baru nih animasinya keren ya, teman-teman ya. Keren-keren, spesial-spesial. Kecuali Espadas. Kalau yang Clifford sih gue belum lihat ya, belum sempat lihat gue. Yang jelas kalau Tsubasa, Yuga, Diaz ini sih, oh mantap. Oke. Ikuze. Yoshi koi. Wet. Wah, tuh, ini si gendut melet ini emang rese ya. Susah emang jebolin ini, teman-teman ya. Nakanishi ini ya. Aduh. Oke, okay. Erik. Shoubuda. Mamoruzo. Kailet. Kailet Guriken. Ato wa omae ni makaseta zo. Dapat rainbow dia. Oke, teman-teman. Ya, setelah melihat Diaz ini sih, gua cukup senang gua dapat Diaz-nya. Dan memang sesuai prediksi awal sih, memang Diaz ini memang gila banget ya, teman-teman ya. Karena ini gua kurang buff-nya aja nih. Kurang team skill-nya aja ya. Kalau setidaknya 20% itu ada 2, itu udah cakep deh pokoknya dah. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.